Dan Allah menghapus 10 kali kesalahan, 10 kali kejelekan. Jadi Nabi kita sampai istighfar, sampai istighfar sama mulai bangun tidur sampai tidur lagi sebaca terus. Tidak ada susahnya. Timbangannya ngerasani tapi aneh, ngetren, viral ya, rasa-rasa ya. Nah, ini pengajian hari Indonesia sekarang ganti, diganti yang diviralkan untuk asan-asan tapi selawat sampai istighfar. Insyaallah selamat kembali, karena hakikat apa yang terjadi di dunia ini adalah takdirnya Allah sebelum kita lahir ke bumi sudah ditulis skenarionya. Saya berdiri di sini sebagai bupati, sebelum saya lahir sudah ada tulisannya. Sehingga masih di apakah itu terjadi bupati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ma'asabah min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma'asabah min musibatin, tidak akan ada kejadian fil ardi di dalam dunia, di dalam bumi, wa la fi anfusikum, dan tidak akan pernah ada kejadian pada diri kamu semua illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang itu telah ditentukan, ditulis oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum kita lahir. Jadi apa yang terjadi hari ini sebelum kita lahir itu umur 120 dalam kandungan oleh Allah sudah ditulis ya. Pak Kades sekarang duduk sendirian dengan temannya ya. Itu ditulis. Jadi jangan heran kalau sekarang melakukan ini, karena memang sejak dulu ditulis ya. Walaupun yang lain tidak ada yang melakukan ini ya. Kita ada tulisannya semua. Siapa di sini tidak ditulis tentang kira ya. Makanya kalau kita menyadari itu, sering baca istighfar, sering selawat, menyadari bahwa semua kejadian dari Allah, kita akan bahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya pesan warga Super Sekar Kecamatan Dau untuk selalu baca istighfar, baca selawat, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita selamat, karena hakikatnya semua dari Allah dan segala sesuatu itu nanti akan kembali kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya kalau lanjut lagi acara yang sama di waktu. Nah, tadi Bapak Ayu Kabupaten Malang jauh kita kali kafe masih titik-titik ya. Ada acara seperti ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimudahkan rezeki dan dijauhkan dari segala musibah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.